Presiden Joko Widodo berada di Padang, Sumatera Barat hingga perayaan Idul Fitri. Pasca bom bunuh diri Mapolresta Solo, pengamanan di lokasi kunjungan Jokowi diperketat. Kunjungan hari kedua Presiden di Sumatera Barat dijadwalkan membagikan ratusan paket sembako kepada warga di 4 lokasi di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Tim Jihandak menyisir lokasi pembagian sembako, termasuk memeriksa seluruh paket sembako yang akan dibagikan Jokowi. Selain itu, petugas juga melarang awak media membawa tas ransel ke dalam lokasi saat melakukan kegiatan peliputan. Meski pemeriksaan ini mengakibatkan jadwal pembagian sembako mundur dari jadwal, namun seluruh rangkaian kegiatan Jokowi di Padang dipastikan tetap berjalan. Presiden akan langsung balik ke Solo atau tetap dengan rencana? Sampai sekarang kita tetap jadwal seperti KPS tersebut. Tetap jadwal seperti rencana. Nanti ada perkembangan dan saja kita sampaikan kepada Presiden, mengajak masyarakat untuk tenang. Tetap bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan tenang. Aparat keamanan secara serius untuk mengamankan.